Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sedikit berbagi cara koneksikan smartcam atau IP kamera IMOU CUE2C ke DVR Hilux. Oke, kita mulai setting ya teman-teman. Untuk cara koneksikan smartcam atau IP cam IMOU CUE2C ini ke DVR Hilux cukup mudah ya teman-teman. Pertama yang harus dilakukan adalah koneksikan dulu smartcam ini ke Wifi. Pastikan smartcam sudah bisa kita pantau menggunakan handphone dan juga koneksi harus satu jaringan dengan DVR. Nah, untuk cara koneksi ke handphone sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cek di video saya atau klik link sebelah pojok kanan atas ataupun di link di deskripsi saya. Setelah kamera sudah terkoneksi menggunakan handphone, selanjutnya kita setting untuk koneksi ke DVR ya teman-teman. Pertama yang harus dilakukan adalah cek IP pada router Wifi kita. Kita masuk dulu ke router Wifi kita. Selanjutnya cek di DHCP server pada router Wifi kita. Nah, di sini terlihat Nomi IP kamera C22C. Ini mendapatkan IP 192.168.0.108. Lalu kita cek juga di aplikasi IMOU Live kita. Lalu kita buka kamera kita, pastikan sudah bisa terkoneksi dan kita pantau menggunakan handphone ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah bisa kita pantau, kita masuk ke settingan pojok kanan atas. Lalu masuk ke IPC Office atau bagian atas ini. Lalu masuk ke label perangkat. Nah, ini ada kode keamanan ya teman-teman. Lalu kita catat kode keamanan ini, nanti ini untuk password dimasukkan di DVR kita ya. Atau bisa kita lihat juga di bagian belakang device kamera kita, di situ juga ada kode keamanan. Oke, kalau sudah selanjutnya kita masuk ke DVR kita ya teman-teman. Masuk ke configuration atau setting, lalu masuk ke kamera. Masuk ke IP kamera. Nah, di sini IP kamera tidak langsung terdeteksi ya teman-teman. Kita refresh seperti apapun dia nggak langsung terdeteksi seperti kamera-kamera lain. Jadi kita harus masukkan secara manual. Caranya adalah klik tombol plus atau add custom add. Lalu masukkan IP yang sudah kita intip tadi di router Wifi kita ya teman-teman. 192.168.0.108. Lalu protokol kita pilih ONVIF. Management port bisa 80 atau 374 kali. Untuk transfer protokol bisa auto atau UDP. Dan password kita masukkan tadi kode keamanan di belakang kamera atau yang kita lihat tadi di aplikasi IMOU Live. Masukkan password. Setelah sudah isi password langsung kita klik OK. Kita refresh dulu kalau statusnya belum muncul. Kalau status sudah menunjukkan simbol play seperti ini, berarti kamera sudah terdaftar di DVR Hilux kita. Kita masuk ke live view. Nah, ini dia teman-teman. Kamera sudah masuk di DVR Hilux kita. Oke, mungkin cukup sekian saja cara koneksikan smartcam atau IP kamera IMOU CUE2C ke DVR Hilux. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.